Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menyalin link yang ada di komentar YouTube. Oke ya, langsung saja ke tutorialnya. Ini sudah ada contoh link di komentar YouTube. Di sini kita putar terlebih dahulu HP-nya supaya lebih mudah. Nah teman-teman ya, ini komentarnya, linknya. Jika kita klik link ini atau tekan dan tahan beberapa detik, ini tidak ada pilihan untuk menyalin link. Jadi, solusinya kita bisa menyalin link tersebut di browser. Caranya, di sini kita klik saja bagikan. Lalu di sini kita kembali lagi ya. Ini ketika klik bagikan terlebih dahulu, sudah muncul aplikasinya ingin yang dibagikan. Nah, di sini kita pilih lainnya. Scroll. Nah, ini kita pilih saja Chrome. Jadi kita membuka YouTube ini di Google Chrome. Kita tunggu ya sampai terbuka video YouTube-nya. Nah, sekarang sudah terbuka ya. Tapi komentarnya belum ada ya, kita tunggu saja. Oke, sekarang komentarnya sudah terbuka. Nah, teman-teman di sini ya, kita pilih lainnya. Nah, sekarang ya untuk komentarnya ada di bawah kalau nggak salah ya. Ya, ada di bawah ya. Kalau kita membuka YouTube di Google Chrome, komentarnya ada di bawah. Nah, teman-teman, untuk menyalin link ini, kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian linknya. Nah, ini kita geser saja ke bawah, kan tampilan awalnya seperti ini ya. Kita geser saja, lalu pilih salin URL. Linknya sudah disalin ya, kita tempelkan saja di catatan. Oke, di sini kita tempelkan saja di sini. Tempel. Nah, ini link yang barusan ditempel ya. Apakah sama? Ujungnya Z0. Kita lihat. Ya, sama ya. Ujungnya Z0. Oke ya teman-teman, itu dia tutorialnya cara menyalin link yang ada di komentar YouTube. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar.